waktu yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di rumah, gunakan waktu terbaik ini untuk membangun muamalah baik dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kalau ketokohan kita di keluarga sudah hilang, maka anak pun akan mencari tokoh yang lain untuk dijadikan sebagai kedua. Kalau kewibawaan kita sudah hilang di hadapan istri kita, maka istri kita itu akan lebih, ya, akan mencari kewibawaan dari orang lain. Demikian juga istri. Ketika istri sudah disibukkan dengan istri, dengan HP, dengan medsos, sehingga urusan suami dan anaknya terbengkalai, suami tidak lagi merasakan kehangatan si istri. Kalau sudah tidak merasakan kehangatan istri, kan mencari kehangatan di luar, ya. Maka gunakan waktu yang terbaik itu untuk keluarga kita. Antum tahu Syekh Mukbil? Syekh Mukbil itu kalau sedang jalan ke maktabah, jadi jalan ke maktabah mau baca kitab, mau meneliti, mau membuat tulisan, kemudian datang anak-anaknya, ya, datang anak-anaknya ngajak Syekh Mukbil main, Syekh Mukbil nak jadi ke maktabah, diajak main anak-anaknya, ya, diajak main anak-anaknya. Syekh masyhur Hasan Salman itu punya anak dua orang perempuan, hobinya itu baca kitab. Dua orang perempuan ini hobinya baca kitab. Kenapa? Karena dilihat sosok Syekh masyhur ini. Syekh masyhur ini pernah ditanya oleh salah seorang ikhwan, "Syekh, antum ini kami sangat banyak mengambil faedah dari antum. Berapa jam sih sebenarnya antum baca dalam sehari?" Apa jawaban Syekh masyhur Hasan Salman? Beliau mengatakan, "Saya tidak punya waktu khusus untuk membaca." Apa maksudnya? Dari pagi sampai malam yang beliau lakukan adalah membaca, dan itu dicontoh oleh anak-anaknya.